Memiliki tubuh yang berotot mungkin adalah impian dari banyak orang, terutama bagi para pria. Dengan tubuh yang berotot tersebut, dapat membuat bentuk tubuh menjadi lebih gagah dan terlihat sangar. Tapi pernahkah kalian melihat hewan yang juga memiliki otot kekar, layaknya binaragawan? Seperti beberapa hewan yang memiliki otot kekar berikut ini. Tubuh dari beberapa hewan berikut ini juga memiliki otot layaknya binaragawan. Penasaran kan hewan apa saja itu? Tonton terus videonya sampai habis ya. Sapi Belgian Blue. Jenis sapi yang satu ini berasal dari Belgia. Sapi ini juga dianggap oleh ahli ternak sebagai salah satu sapi paling mengesankan. Bagaimana tidak, tubuh sapi ini sangatlah besar dan juga berotot. Bahkan, otot sapi ini juga disebut sebagai otot ganda. Otot ini terbentuk secara alami yang disebabkan oleh mutasi gen otot. Coba deh kalian lihat bentuk otot dari sapi Belgian Blue ini yang seperti otot binaragawan. Kanguru. Hewan asal Australia ini memiliki sifat layaknya seorang petinju. Hewan ini sangat suka berkelahi dengan cara meninju ataupun menendang musuhnya sampai tidak berdaya. Dengan tubuhnya yang biasa saja, sampai bisa membunuh lawannya dengan tinjuan ataupun tendangannya. Apalagi jika kanguru yang memiliki otot kekar seperti ini, mungkin sekali tinju langsung tewas. Kanguru ini bernama Roger. Tubuhnya yang berotot itu membuatnya terlihat sangat gagah. Bahkan kanguru lain mungkin bisa takut melihatnya. Pitbull. Jenis anjing yang satu ini memang dikenal dari keganasannya. Anjing pitbull ini tidak akan melepas gigitannya jika targetnya masih bisa bergerak. Jadi tidak heran kenapa pitbull juga banyak dijadikan sebagai anjing penjaga. Selain itu, pitbull juga sering dilatih untuk mengasah kemampuannya dan juga memperkuat fisiknya. Jadi tidak heran kalau anjing pitbull banyak yang berotot kekar. Bahkan ada pitbull yang sampai memiliki otot kekar seperti ini. Coba deh kalian lihat. Kucing. Kucing biasanya adalah hewan yang imut, lucu, dan banyak disukai orang. Tapi bagaimana jika kucing itu memiliki otot seperti ini? Mungkin keimutan dari kucing ini berganti menjadi kegarangan. Coba deh kalian lihat. Seperti yang kita tahu, kalau kucing termasuk hewan yang sangat suka bersantai dan jarang dilatih seperti anjing. Entah bagaimana caranya, kucing yang satu ini bisa sampai berotot gini. Kuda. Kuda memang dikenal sebagai hewan yang memiliki kecepatan dalam berlari. Tapi selain itu, ternyata ada juga loh kuda yang memiliki otot kekar. Seperti kuda berikut ini. Kuda ini bukan hanya memiliki kecepatan saja, tapi juga memiliki otot yang sangat kekar. Itulah beberapa hewan yang berotot kekar. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like ya videonya. Oke, see ya guys.